أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير، أما بعد. Kita sambut tadabbur surah Maryam. Kita sampai ayat 75. Okey, sebelum ayat 76 Allah menceritakan tentang syubhat ataupun alasan-alasan orang-orang kafir untuk mereka merasakan bahawa mereka adalah di pihak yang benar, dan alasan itu nampak logik. Mana keraguan yang ditimbulkan oleh orang kafir bahawa orang Islam ini sebenarnya salah, mereka yang benar. Apa alasan tu? Apa alasan orang kafir bahawa mereka adalah di pihak yang benar dan orang beriman tu di pihak yang salah? Apa dia? Bukan juga. Dalam ayat sebelum ayat 76. Dan sangkaan mereka ni dulu, kini dan selama-lamanya. Ini antara sangkaan orang-orang kafir bahawa mereka adalah di pihak yang benar, orang beriman di pihak yang salah. Sebab kedudukan tu macam tak berubah daripada zaman Nabi, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai bila-bila keadaan tu tak berubah, yang menyebabkan mereka menyangka mereka di pihak yang benar. Apa dia? Iaitu mereka, kebanyakan orang kafir ni berjaya di dunia. Mereka memiliki jawatan besar, mereka memiliki harta yang banyak, kemewahan. Dan sebaliknya orang beriman biasanya miskin, golongan mustadafin, jadi rakyat biasa je. Kadang-kadang lagi teruk, mereka orang Islam ditindas, diseksa, dibunuh. Jadi alasan mereka, kalaulah mereka tu sesat dan Allah tidak suka pada mereka, tak mungkin Allah bagi kesenangan dan kekayaan. Manakala kalau Allah sayang pada orang beriman, tak mungkin Allah bagi kesusahan dan penderitaan pada orang beriman. Mana mungkin bapa sayang pada anak, dia biarkan anaknya menderita? Dan mana mungkin bapa yang bagi kesenangan pada anak, dia benci pada anak tu? Itu keraguan yang ditimbulkan oleh orang kafir, yang menyebabkan sebahagian orang Islam terpengaruh. Maka mereka pun berlomba untuk menjadi macam orang kafir. Allah sebut dalam surah Ali Imran, Al-Balim Nasyaitan Rajim, La yagurannaka. Allah kata pada Nabi, cuba terjemah. Ini surah Ali Imran.
di akhir surah Ali Imran yang Nabi bila bangun tengah malam Nabi baca daripada ayat 190 sampai 200 sebelum Nabi solat tahajud, solat malam. Antara ayat tu ialah ni ayat 196 ke. Cuba tengok la yaghurannaka. Jangan jangan menipu kali engkau. Siapa engkau ni? Nabi Muhammad. Dan sebenarnya bila Allah kata ka tu bermaksud ialah umat Nabi Muhammad, sebab Nabi tak mungkin tertipu. Yang tertipu ialah umat Nabi Muhammad. Okey, jangan menipu daya engkau. Apa yang Allah larang kita daripada tertipu? Tertipu daripada apa? Taqallubul lazina kafaru. Mana taqallub, mana pergerakan. Pergi balik, iaitu pergerakan orang kafir di Mekah, daripada Mekah ke Syam, daripada Mekah ke Yaman. Buat apa tu? Berniaga. Dan akhirnya mereka menjadi kaya. Sedangkan Nabi Muhammad ni buat kerja dakwah, buat kerja Allah, tapi miskin. Yang orang kafir pula menentang Allah tapi boleh berniaga sampai kaya. Maka kalau kita duduk tempat Nabi, kita terasa tak? Aku buat kerja Allah, Allah tak bagi kaya. Kawan tu menentang Allah, Allah bagi kaya. Terasa tak? Maka Allah larang, jangan pergerakan orang-orang kafir fil bilad, dalam negeri, iaitu Mekah, Syam, Yaman. Jangan menipu daya engkau. Boleh? Kenapa tak boleh? Sebab kekayaan mereka itu hanyalah mata'un qalil. Mata'un seronok. Dunia memang seronok. Tapi Allah beritahu seronok dia hanyalah sedikit je. Dahlah seronok sedikit, sekejap. Summa, kemudian ma'wahum, tempat kembali mereka ialah neraka jahannam. Dan wabi'sal mihad, itulah seburuk-buruk. Seronok sekejap, lepas tu masuk neraka kekal abadi. Jadi jangan kamu tertipu dengan kekayaan orang kafir. Kamu pula susah, tapi susah sekejap saja, lepas tu seronok abadan. Boleh? Jadi macam mana ni bentuk orang Islam tertipu dengan kekayaan dan kemewahan orang kafir? Macam mana boleh tertipu? Kita kena tahu. Sebab takut-takut kita pun tertipu. Macam mana kita boleh tertipu? Apa dia? Satu. Bila kita tengok orang kafir kaya, hidup senang, kita pun nak jadi macam dia. Bila nak jadi macam dia, kita pun berlomba dan kejar dunia. Itu tertipu. Bentuk pertama, tertipu. Dah ramai tak orang Islam macam tu? Sampai tinggal agama, sampai tak sempat solat, sampai tak pergi ke masjid. Sebab apa? Nak jadi kaya. Kenapa? Tengok orang kafir semua kaya-kaya. Bahkan ada orang kata pula, kita pun kena kaya. Kenapa? Kalau kita miskin je, orang kafir tak akan ikut kita. Boleh faham? Bentuk tertipu yang kedua, bentuk tertipu yang kedua ialah ada segelintir ataupun sebagai orang Islam, dia kata orang kafir ni mungkin benar kok. Sebab tu sehat, sebab tu kaya, sebab tu berjaya. Orang Islam tengok miskin, lemah, rumah pun nak roboh. Mungkin orang Islam tak betul kok. Itu perasaan macam tu yang huran, bentuk penipuan yang kedua. Boleh? Boleh ke? Kemudian dalam ayat lepas Allah menolak hujah
ataupun alasan orang kafir bahawa mereka kaya, mereka betul. Macam mana Allah tolak? Macam mana nak tolak hujah alasan mereka? Mereka kaya, mereka senang, makna mereka betul lah. Orang Islam pula lemah, miskin, mana tak betul. Macam mana nak tolak? Apa dah? Kalau kita tolak hujah dengan cerita akhirat, orang kafir percaya tak? Tak percaya. Ya, daripada awal lagi tak percaya pada akhirat. Tak. Allah tolak hujah mereka dalam sebelum ayat ni. Dua minggu lepas ke? Ke bulan lepas? Bulan lepas? Oh, patutlah lama sikit lupa dah dua. Ha? Sejarah-sejarah dulu. Allah menolak hujah bahawa yang kaya, yang senang tu tak mestinya betul. Macam mana cara Allah menolak? Allah kata, cuba tengok umat-umat dahulu. Mereka lagi kaya, lagi mewah. Bahkan alat perabot mereka pun lagi kaya, lagi mahal. Tapi akhirnya apa Allah buat pada mereka? Allah binasa, Allah hancur kat dunia lagi. Dan mereka nampak kesan-kesan umat dahulu dihancur, mereka nampak. Jadi kalau Allah sayang pada mereka, kenapa Allah hancurkan? Menunjukkan bahawa kekayaan tu bukan tanda sayang, dan kemiskinan bukan tanda benci. Okey, boleh? Kemudian ayat 76, 75, Allah kata Allah hancurkan umat-umat dahulu walaupun mereka kaya masa kat dunia. Habis orang beriman, apa Allah buat? Apa Allah buat pada orang beriman? Iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim wa yazidu, dan Allah tambah. Yazidu makna tambah. Allah tambah kepada siapa ni? Allazina ihtadau. Kepada allazina, orang-orang yang ihtadau, mendapat petunjuk. Orang kafir kalau dia beriman, dia tak beriman, dia lupa pada Allah, Allah binasa ke Allah tambah? Orang kafir bila lupa pada Allah, tambah apa? Tambah kekayaan. Dalil? Dalilnya lupa. Cuba buka surah Al-An'am ayat 44. Lama nasu ma zukiru, ma zukiru bihi fatahna. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kemudian hatta iza farihu bima utu akhaznahu baghtatan.
Fa'izahum mublisun. Okey. Tengok oh. Orang tak beriman bila lupa pada Allah, bila kufur pada Allah, apa yang Allah lakukan pada mereka? Falamma nasu. Berterjemah. Maka tatkala nasu, nasu mereka lupa. Nasya. Maka tatkala mereka lupa, lupa apa ni? Ma zukiru. Apa yang mereka diperingatkan dengannya. Mana tazkirah, Quran, amal soleh, semua mereka lupa setelah diberi peringatan. Maka apa Allah buat pada mereka ni? Fatahna, kami buka alaihim, kepada mereka abwab, pintu-pintu, kulla syai'in, setiap pintu apa ni? Pintu setiap sesuatu. Apa maksud? Pintu kemewahan. Lepas satu projek, satu projek lagi dapat. Lepas satu perniagaan, perniagaan lain lagi berkembang. Puncanya apa? Punca apa? Allah semakin tambahkan rezekinya. Lupa, lupa pada Allah. Sampai bila ni? Hatta iza farihu. Sehingga apabila mereka berseronok. Seronok dengan apa? Bima utu. Dengan apa yang mereka diberi. Allah saja bagi pada mereka. Sebab mereka nak dunia, Allah pun bagi. Jadi setelah mereka gembira, seronok sangat dengan apa yang Allah bagi, apa Allah lakukan? Akhaznahum, kami mengambil mereka baghtatan, secara mengejut. Sama ada mereka mati mengejut ataupun harta mereka terbakar hangus. Macam dalam surah apa? Surah Al-Kahfi. Satu lagi, pemilik kebun tu, bila dia dia merancang untuk tidak memberi kepada orang miskin, dia bangun pagi besok tengok kebun dia, itu makna berketatan, terkejut sama ada orang tu mati ataupun hartanya hangus. Fa'izahum, maka tiba-tiba mereka apa makna mublisun? Mublisun daripada perkataan apa ni? Iblis. Kenapa iblis dipanggil iblis? Sebab dia putus asa daripada rahmat Allah. Jadi nama sesuai dengan sifatnya. Okey? Jadi bila lupa pada Allah, Allah tambah nikmat, rezeki. Tapi orang beriman pula, bila dia beriman pada Allah, Allah tambah apa? Hidayat. Jadi kafir campur lupa, lupa Allah, dapat apa? Kesenangan. Mukmin campur apa? Campur hidayat, dapat apa? Dapat apa? Tak ni. Allah kata Allah tambah kepada orang yang mendapat hidayat, hidayat. Tambah hidayat. Jadi mana kita nak? Allah tambah rezeki ataupun Allah tambah hidayat? Zaidi nak tambah apa? Rezeki. Kalau nak rezeki, duduk kat sini. Nak hidayat ke nak rezeki? Kita biasa baca doa minta apa? Tambah rezeki ke tambah hidayat? Jangan menipu. Biasa kita minta tambah rezeki. Kita tak minta tambah? Subhanallah. Sebab apa? Dalam kepala kita, rezeki lebih, lebih mahal, lebih bernilai. Tapi Allah nak beritahu yang lebih bernilai ialah hidayat. Sebab tu Allah kata, kalau kamu beriman, aku tambah hidayat, bukan rezeki. Okey.
Jadi sekarang tukar doa, ya Allah tambahlah hidayatku. Jangan sebut tambah rezeki. Kalau nak tambah rezeki tak payah minta doa. Buat apa? Lupa Allah. Otomatik tak? Lupa Allah, Allah tambah. Betul tak? Ha, tak payah minta. Lupa Allah, tambah. Sebab itulah kebanyakan orang kafir, kebanyakan orang yang kaya ialah orang orang kafir. Sebab orang Islam dia minta tambah hidayat. Okey, setuju tadi? Boleh? Setuju nak tukar doa? Kena solat istikharah dulu. Apa makna hidayah? Kenapa Allah tak tambah rezeki pada orang beriman? Sebaliknya Allah tambah hidayah. Kenapa? Ha? Yalah sayang pun bagilah duit sikit. Syik dia hayat je. Ha? Apa dia? Sebenar Allah dengan hidayah tu Allah nak bagi yang lebih mahal daripada duit. Apa dia? Syurga. Duit kekal tak? Tak. Allah nak bagi yang lebih mahal daripada duit, iaitu syurga. Tapi nak dapat syurga mesti dapat hidayat. Jadi hidayat ni sebenar dia macam duit lah. Duit untuk beli syurga. Yang ni kesenangan dunia, duit untuk beli neraka. Lebih kurang macam tu lah. Ha? Apa dia? Kenapa? Tak, dia hidayat ni ada dua. Hidayat ada dua. Satu hidayat apa dia? Ilmu. Yang kedua hidayat taufik. Hidayat ilmu iaitu semata-mata ilmu. Dia tahu kelebihan salat berjemaah, itu hidayat ilmu. Tapi tak pergi pun belum dapat hidayat taufik. Tapi kalau dia tahu kelebihan solat jemaah, dia pun pergi masjid, dia dapat hidayah ilmu dan taufik. Jadi yang Allah tambah kepada orang orang yang mendapat hidayah ni, Allah tambah hidayah. Hidayah apa ni? Pastilah hidayah taufik. Sebab kalau hidayah ilmu, orang kafir pun ada. Boleh faham? Jadi bila kita minta ihdinas siratul mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Yang kita minta tu hidayah ilmu ke hidayah taufik? Ha? Ha, dua-dualah. Tanpa ilmu tak mungkin dapat taufik. Boleh faham ke? Macam mana kita nak dapat ni? Tambah hidayah. Macam mana? Kalau nak dapat harta, caranya apa? Nak tambah harta, caranya? Lupa pada Allah. Kalau nak tambah hidayat, caranya? Ingat Allah. Itu je. Sebab tu Allah kata orang yang dapat hidayat, mana dia ingat Allah, Allah tambah. Bahkan ulama kata tugas kita jangan minta tambah hidayat. Jangan minta. Jangan usaha nak tambah hidayat. Jangan. Sebab apa? Sebab kita hanya perlu beriman kepada Allah. Bila beriman, otomatik Allah tambah. Apa dalil ayat ni? Orang yang dapat hidayah, Allah tambah. Maknanya kalau kamu ikut perintah Allah, otomatik hidayah kamu bertambah. Ada tak contoh dalam Al-Quran? Golongan yang bila mereka beriman, Allah tambah hidayah pada mereka. Contoh dalam Al-Quran. Contoh ni daripada surah yang biasa kita baca. Kuat sikit. Kalau tak perasan makna hidayah belum bertambah. Surah apa? Kahfi. Kisah apa tu? Ha? Boleh sebut ayat tu yang ada perkataan tambah.
Belum hafal lagi kafi ya. Tengok Allah kata apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kemudian sambungan. Wazidnahum huda. Han, surah Al-Kahfi ayat 13. Okey. Selingan. Cuba terjemah. Innahum sesungguhnya mereka fityatun. Fityatun ha? Bukan orang muda, pemuda. Ni jamak ni plural. Kalau satu apa dia? Fata. Seorang fata, kalau ramai fityah. Sesungguhnya mereka tu ashabul kahfi adalah orang muda. Tu jadi hebat tu. Kalau orang tua pergi ke gua tak hebat. Sebab apa? Sebab mungkin dia pergi sebab tak ada orang nak layan dia. Dia pun pergi ke gua. Makan pun tak lalu kan. Tapi orang muda ni nafsu masih kuat. Tiba-tiba dia tinggal kemewahan, dia pergi ke gua. Hebat. Jadi Allah kata mereka adalah pemuda. Amanu. Mereka beriman dengan Tuhan mereka. Tengok. Sebab mereka beriman, Allah kata apa? Wazidnahum huda. Wazidnahum. Dan kami tambah kepada mereka. Apa sebab Allah tambah? Adakah mereka minta tambah? Tak. Mereka Allah tambah hidayah sebab mereka beriman. Ini je. Beriman je ada penambahan. Ha, sama dengan yang ni. Kamu dapat hidayah ikut perintah Allah, yazidullah. Boleh? Jadi kerja kita bukan minta tambah hidayah. Kerja kita ialah beriman dan taat pada Allah, Allah akan tambah. Okey, tambah hidayah ni apa tanda dia? Mana hidayah seseorang dah semakin bertambah, semakin meningkat, apa tanda dia? Kalau umur meningkat ada tanda. Rambut putih, hitam jadi putih. Mata jadi rabun. Kalau hidayah bertambah, apa tandanya? Ha? Istiqamah belum tentu bertambah. Istiqamah ni maintain. Solat lima waktu je istiqamah. Solat sunat tak? Saya istiqamah solat fardu je. Bukan. Ha, tanda hidayah bertambah ialah amalannya bertambah. Dulu dia solat lima waktu, dia rasa ya Allah tak cukup ni, mesti tambah solat sunat. Itu hidayah dia bertambah. Lepas tu dia solat sunat rawatib 12 rakaat. Rasa macam tak cukup je, takut-takut yang solat sunat pun tak diterima. Dia tambah lagi solat witir. Itu hidayah dia bertambah. Lepas tu dia fikir pula, tak cukup solat witir, Nabi pun solat duha. Takkan aku tak solat, aku mesti solat duha. Itu hidayah dia bertambah. Mula-mula dia baca Quran. Dia kata takkanlah nak baca tapi tak faham. Sampai bila ni? Dia pun tengok tadabbur. Masuk kelas tadabbur. Hidayah bertambah. Lepas tu lepas dia faham, dia kata takkanlah aku salat baca surah 3 kul je. Aku mesti ubah dan tambah surah baru. Dia pun menghafal lagi. Hidayah dah bertambah. Boleh? Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Hidayah kita bertambah tak daripada sejak baligh sampai umur 50? Bertambah ke ataupun maintain? Tambah ke tak? Ha? Alhamdulillah. Mana lebih banyak? Bertambah hidayah ke bertambah duit? Hidayah banyak. Ada ke berapa dalam akaun? Zero. Oh, zero? Hidayah zero.
Oh, dalam akaun zero lah. Okey. Allah menampak Allah menambah kepada orang yang mendapat petunjuk hidayat. Kemudian wal baqiyatu. Al baqiyat apa dia? Daripada perkataan Arab al baqi dan telah dimelayukan. Al baqi. Ha, cuma orang Melayu dia sebut qaf tu bunyi macam k. Baki. Ha, dia beli barang, dia minta bagi baki tu. Sebenarnya asalnya baki lah tu. Al-baki. Bila-bila beli barang, minta baki, sebut betul makhraj. Mana al-baki? Okey, al-baki apa makna? Yang kekal. Yang kekal. Baqa ialah amal soleh. Jadi orang kafir Allah tambah apa tadi? Harta, tapi mada'un qalil, sementara, sekejap, sedikit. Jadi yang orang beriman pula Allah bagi apa? Al-baqi, yang kekal. Tapi apa dia? Bukan duit, iaitu amal soleh. Dan Allah kata amal soleh yang baki itu, yang kekal, khairun, lebih lebih baik. Di sisi siapa ni? Di sisi Tuhan. Kenapa Allah sebut di sisi Tuhan? Ha? Sebab manusia intiraf tak bila amalan kita banyak? Ada tak manusia bagi bagi pangkat datuk sebab solat banyak, solat sunat banyak? Tak ada. Jadi yang intiraf amalan soleh ialah di sisi Allah sahaja. Manusia tak pandang kamu nak solat solat malam 50 rakaat ke 100 rakaat ke, orang tak pandang. Lebih baik di sisi Tuhan dari segi apa? Ganjaran pahala. Sawaban pahala. Ha, pahala yang Allah bagi ialah pahala. Tapi manusia bila bekerja dia bagi apa? Duit. Mana lebih bernilai, duit ke pahala? Pahala. Betul. Tapi keluar pagi balik petang, cari duit ke cari pahala? Ya ke? Tapi masa bekerja atau masa terima tawaran, tanya gaji berapa ke? Tanya pahala berapa? Oh, gaji pula. Dia bagi gaji je. Wa khairun, dan lebih baik maradda. Apa makna maradda? Tempat kembali. Ini yang manusia tak nampak ni. Yang manusia nampak duit. Yang Allah nak bagi sebenarnya lebih mahal daripada duit, iaitu pahala. Kenapa? Sebab pahala tu kekal. Sebaik-baik tempat kembali. Okey, kita sambung. Ayat macam ni banyak kita akan jumpa dalam Al-Quran, iaitu Allah bagi tahu akhirat amalan soleh jauh lebih baik. Kenapa? Sebab ramai orang baca Quran tapi cara tindakan dia, amalannya seolah dunia lebih baik. Jadi kalau kita baca Quran, kita faham setiap hari, maka akhirnya keyakinan bahawa akhirat lebih baik meresap dalam jiwa kita, dan akhirnya kita akan bagi masa untuk akhirat lebih daripada masa untuk kerja dunia. Dan Allah pun beritahu pada Nabi, apa dia? Walal akhiratu khairun laka minal ula.
Ini surah apa ni? Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tak payahlah sambung, bagi tahu surah je. Surah apa? Surah Wadduha kan? Wadduha wallayli idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah kata walal akhirah. Pasti akhirat itu khairun, lebih lebih baik laka untuk engkau minal ula. Apa maksud dia? Sebab Nabi hidup susah kat dunia, umur pekecil kan, dihina, dimaki, diseksa, diperangi. Maka Allah nak bagi tahu, tak apalah kamu susah sekejap, sebab yang aku nak bagi ialah yang terbaik. Tapi bila? Akhir sana, akhirat. Akhirat lebih baik daripada ula. Ula ni dunia. Akhirat ni akhir. Jadi orang beriman kena anggap yang akhir ni lebih baik. Orang kafir pula anggap yang dunia ni lebih baik, sebab tu dia habiskan masa untuk dunia. Dan sebab tu Nabi tak kisah rumah sempit ke, tak cukup makan ke, tak cukup kerehatan ke, tak cukup tidur, Nabi tak kisah. Sebab apa? Dalam kepala Nabi, Nabi nak yang terbaik dan bukan di dunia. Okey. Kemudian Allah kata afara'aita. Tidakkah engkau melihat? Engkau melihat, engkau ni Nabi Muhammad. Melihat apa? Allazi, orang yang kafara pada, orang yang kufur, engkar, di ayatina, dengan ayat-ayat kami. Okey. Kamu lihat Muhammad, orang yang kufur dengan ayat-ayat kami. Apa antara sikap mereka? Waqal, dia berkata. Dan dia berkata la'utiyanna. Lam pasti, utia pasti. Pasti aku akan diberi malan, harta, wawalada, dan anak. Apa maksud? Apa maksud? Orang kafir ni, Allah dah bagi tak harta dan anak kat dunia? Dia dah bagi kan? Kenapa mereka masih mengatakan aku pasti akan diberi harta dan anak? Di mana ni? Ha? Di dunia ke di akhirat? Akan diberi. Ha? Akhirat lah. Kalau dunia sudah diberi. Ha, ni Allah nak bagi tu penyakit kedua. Penyakit pertama tadi, bila Allah bagi kesenangan kat dunia, dia rasa dia betul, penyakit pertama. Penyakit kedua, penyakit kedua ialah orang kafir, dia kata kalau berlaku kiamat dan aku dibangkitkan semula, maka pasti aku diberi sekali lagi. Kenapa? Sebab kalau Allah suka aku masa kat dunia, maka di akhirat pasti Allah. Itu penyakit kedua, iaitu baik kat dunia mesti baik di akhirat. Cuba buka surah, surah Al-Kahfi ayat 46. Ada. Dia kata apa? Apa dia?
Al-Mal wal-Banu. 36. Wama azunnu as-sa'ah qa'imah. Kemudian wala irruditu. Wala irruditu ila ila Rabbi la ajidanna khairan minha dah. Okay, cuba terjemah. Sebelum tu ucapan siapa ni? Apa dia? Siapa ni? Spesifiknya ialah pemilik kebun tu. Yang Allah bagi berapa kebun? Dua kebun. Dengan kebun anggur, dengan kebun yang kebun kurma, dan banyak lagi yang Allah bagi kemewahan pada orang ni. Tapi dia syirik pada Allah. Apa antara ucapannya? Wama azunnu. Aku tak sangka as-sa'ah kiamat akan berlaku. Dia tak percaya pada hari kiamat. Kemudian dia buat andaian. Wala'in ruditu. Maka pasti sekiranya kalau berlaku juga kiamat dan aku dikembalikan ila Rabbi. Kalau berlaku dan aku pun dikembali jumpa Tuhan aku, apa Tuhan aku akan buat pada aku? La'ajidanna. Pasti aku akan dapati khairan, lebih baik daripadanya. Lebih baik daripada apa? Yang kat dunia. Ini Allah nak beritahu penyakit manusia, iaitu dia berfahaman bila dia dapat kesenangan kat dunia, mesti di akhirat lebih baik. Betul ke salah? Betul ke salah? Salah. Yang betulnya apa? Yang betulnya ialah siapa yang beriman kat dunia, walaupun dia menderita, dia akan dapat terbaik di akhirat. Dan siapa yang tak beriman, walaupun dia mewah, dia akan dapat yang terburuk di akhirat. Kan Nabi dah sebutkan, ada orang yang beriman tapi hidupnya paling miskin dan menderita. Bila dia pergi ke syurga, dicelup satu saat sahaja. Lalu ditanya kepadanya, pernah tak sepanjang hidup kamu di dunia kamu rasa menderita? Ini siapa ni orang paling miskin, paling menderita? Tapi bila dicelup dalam syurga satu saat sahaja, kemudian diangkat dan ditanya, pernah tak kamu rasa menderita dalam hidup kamu sepanjang hidup kamu di dunia? Dia jawab apa? Tak pernah. Kenapa? Sebab nikmat syurga baru je satu saat, melupakan semua penderitaan. Kemudian dibawa pula orang yang paling kaya, paling mewah di dunia tapi kufur kepada Allah. Kemudian dicelup dalam neraka satu saat saja, kemudian diangkat. Lalu ditanya, pernah tak kamu merasa kesenangan dalam hidup kamu sepanjang di dunia? Dia jawab apa? Padahal dia yang paling kaya, paling mewah kat dunia. Kenapa dia jawab tak pernah rasa kesenangan? Sebab azab neraka walaupun satu saat melupakan semua kesenangan. Baru satu saat. Boleh faham? Ini fahaman yang salah. Bukan semua orang senang kat dunia, senang di akhirat. Okey? Jadi dia kata apa? Di akhirat besok aku akan diberi lagi harta dan anak. Maka Allah menolak pandangan mereka dengan soalan. Allah nak ajar kita bila nak tolak pendapat lawan kita, jangan hentam, jangan maki dia, tapi buat apa? Soalan. Buka minda. Allah pun tanya, attala al-ghaib, adakah dia
mengetahui ghaib, perkara ghaib ni. Bila dia kata di akhirat besok Allah akan bagi harta dan anak padanya, itu benda ghaib ke benda yang nampak? Ghaib. Jadi Allah tanya dia, kamu tahu benda ghaib daripada mana? Siapa bagi tahu? Ataupun am atau ittakhaza, dia mengambil indar rahman, di sisi ar-rahman ahda. Apa makna ahda? Perjanjian. Apa maksud? Dia dua je, salah satu daripada dua ni. Kalau dia mendakwa di akhirat besok dia akan dapat harta dan anak, maka sumbernya mesti dua. Salah satu daripada dua. Pertama, sama ada dia tahu benda ghaib. Kalau dia tahu, siapa bagi tahu? Yang kedua, dia ada perjanjian dengan Tuhan. Bila aku kaya kat dunia, perjanjian di akhirat mesti lebih kaya. Faham? Okey, kalau soalan pertama, adakah dia tahu benda ghaib? Jawapannya? Tak. Soalan kedua, adakah dia, mereka ada perjanjian dengan Allah? MOU? Tak ada. Makna apa? Dakwaan mereka? Palsu. Jadi Allah nak mengajar kita, bila nak tolak hujah musuh, jangan hentam, jangan maki. Tanya soalan, buka minda sampai dia tak boleh jawab. Sama juga orang Yahudi kata apa? Kami adalah ahli syurga. Allah pun, Allah tanya soalan kan? Apa soalan yang Allah tanya pada Yahudi dan Nasara? Bila mereka mendakwa mereka ahli syurga. Satu, Allah kata, kalau betul kamu ahli syurga kan? Mana lebih senang, hidup kat dunia ke kat syurga? Kat syurga kan? Tak payah pergi kerja, tak payah bayar bil elektrik, tak payah bayar tol, tak payah tunggu belanjawan. Jadi kalau kamu ahli syurga, mati sekarang lah, masuk terus syurga. Tapi dia nak mati tak? Tak nak. Satu. Yang kedua, Allah kata apa? Kul hatu burhanakum. Kalau betul kamu ahli syurga, bagi bukti. Tak ada bukti, makna dakwaan tu adalah palsu. Jadi bila kita nak berhujah dengan musuh, jangan emosi, jangan hentam, jangan maki. Tapi tanya soalan untuk membuka minda mereka. Boleh? Ni bodoh, bodoh. Duk kata orang bodoh, bagilah hujah. Puak-puak ni tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Tak boleh pakai lah. Okey, kalla. Sekali-kali tidak. Sanak tubuh. Kami akan tulis. Ma yaqul, apa? Apa yang dia ucap? Apa dia yang dia ucap? Apa yang dia ucap? Ni. Qal, dia kata apa? Kami kat dunia senang, maka di akhirat besok lagi senang. Allah kata apa? Kami akan catat apa yang dia ucapkan. Dan wa namuddu, dan kami akan apa dia? Panjangkan, lengahkan. Panjangkan. Panjangkan apa ni? Panjangkan tempohnya ataupun umurnya. Lahu, baginya. Minal azab, daripada diazab. Mudda, madda, sepanjangnya. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang kafir sampai umur 100 tahun. Ada yang menderita sampai bekas Perdana Menteri Israel
apa nama yang koma dan apa nama tu, berapa lama dia tak sedarkan. Ini antara bentuk dia. Kemudian Allah kata wa narisuhu, dan kami akan warisi warisinya. Ma yaqul, apa yang dia kata. Wa yatina farda, dan dia akan mendatangi kami farda. Apa makna farda? Berseorangan. Okey, apa maksud ayat ni yang akhir ni? Apa maksud? Kami akan warisinya. Apa yang dia ucapkan, dan dia akan datang pada kami di akhirat besok berseorangan. Kat dunia Allah bagi apa kat dia? Harta dan anak, banyak, mewah. Dan sebab Allah bagi kat mereka di dunia harta dan anak, maka mereka fikir di akhirat pun mereka akan dapat sama ataupun lebih. Maka Allah kata apa? Kami akan warisi hartanya. Maknanya dia akan tinggal harta, dan mereka tak akan bawa bersama. Sebab tu bila datang pada kami, dia datang tanpa harta dan anak. Sebab apa? Hartanya kami dah warisi. Boleh faham? Sama juga Allah sebut dalam surah apa ni? Tabat yada Abi Lahabin watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cuba terjemah. Celakalah dua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ma aghna, tidak, tidak, tidak membantu, tidak menolongnya maluhu, hartanya dan apa yang dia usaha. Sebab orang kafir berfikir kalau mati, kalau pergi akhirat, yang akan selamat dia harta, satu. Yang kedua, wama kasab. Apa makna wama kasab? Anak. Maka Allah kata sebab kamu kafir, harta dan anak sedikit pun tidak tidak berguna. Boleh? Banyak bunyi pula malam ni. Okey. Pengajaran untuk kita pada ayat-ayat malam ni, apa pengajaran untuk kita? Apa dia? Doa minta? Doa minta hidayah. Memang dah doa dah. Berapa kali sehari kita minta hidayah pada Allah? Berapa kali sehari? 17 kali. Itu pun dalam solat fardu saja. Sebenarnya bila kita minta hidayah, step selepas minta doa apa dia? Kena mencari. Ramai orang minta hidayah tapi tak cari. Akhirnya daripada mula dia balik, dia salat, dia minta hidayah 17 kali sehari, sampai umur 80 tak dapat-dapat hidayah. Sebab dia tak mencari. Hidayah dalam Al-Quran, kena belajar, kena tadabbur. Jadi pengajaran pertama, kita kena tadabbur Al-Quran supaya kita dapat amalkan hidayah tu. Bila kita amal, barulah Allah, Allah apa? Tambah. Itu pengajaran pertama. Yang kedua, jangan buang masa yang banyak untuk mencari dunia. Bila buang masa yang banyak untuk cari dunia, kita macam tak ada beza dengan orang kafir. Sebab orang beriman, matlamat dia bukan dunia, matlamat dia ialah akhirat.
Jadi kalau nak akhirat, kena cari hidayat, bukan cari rezeki, bukan cari harta. Okey. Yang ketiga, punca manusia jauh daripada hidayat ialah bermula daripada apa? Lupa pada Allah. Bila start lupa je, Allah bagi apa? Kesenangan. Bila lagi dapat banyak kesenangan, lagi jauh. Oh, bahaya tu. Sebab tu betullah matlamat hidup kita. Jangan, matlamat kita adalah dunia. Bila matlamat dunia, kita akan lupa Allah. Allah pun semakin jauhkan kita daripada Allah. Okey, cukup lah. Ada soalan? Saya nak tanya, apa makna rezeki? Ha? Apa makna rezeki? Kalau kita faham rezeki itu duit, salahlah. Sebab kalau rezeki itu duit, orang yang paling banyak dapat rezeki siapa? Korun lah. Betul? Dan orang yang, antara orang yang paling sikit dapat rezeki, Nabi lah. Sebab Nabi tak ada harta kan. Bila Nabi mati, tinggal apa? Ha, kalau kita faham rezeki tu adalah duit, salahlah. Tapi rezeki ialah, sebenarnya ialah hidayat. Bila dapat hidayat, dia akan dapat tak rezeki kat dunia? Ha? Dapat. Apa dalil? Allah kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرَزُقُهُ min haisula. Siapa bertakwa pada Allah, bila takwa dia dapat hidayah tak? Allah janji dapat dua. Satu, dapat jalan keluar daripada semua masalah. Yang kedua, Allah bagi rezeki yang tak disangka. Tapi syaratnya apa? Yattaqillah. Dapat hidayah, dapat dua. Boleh? Jadi luaskan skop rezeki kita. Jangan faham rezeki duit. Berapa ramai yang dapat duit, hati dia sempit. Berapa ramai yang rumahnya besar tapi dia rasa macam duduk dalam gua. Dan berapa ramai yang duduk dalam gua tapi dia rasa lapang je. Itulah rezeki. Okey. Cukup lah. Semoga kita dapat hidayah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.